Yo, halo guys, kembali lagi dengan saya Peter Miracle di channel Miracle Peter. Dan kali ini kita akan melanjutkan gameplay kita, yaitu The Hendrix Team Collection, guys ya. Udah lama gak mainin, guys ya, udah seminggu ya, kayaknya. Atau dua minggu, guys ya. Dan akhirnya aku mainin lagi. Ya, aku mau cari waktu yang tepat mainin nih game, tapi gak tepat-tepat terus, guys. Jadi inilah waktu yang tepat, guys ya, hari Sabtu. Awasnya ini jadwal Minecraft, guys. Tapi Minecraft ku undur besok aja, guys ya, karena ini kasihan banget kalau nggak dimainin, guys. Oke, ya, tanpa basa-basi lagi kita press start. Oke, terakhir kali kita di episode D2, guys ya, itu stealing the diamond, mencuri diamond, di mana banyak banget cara-cara kocak ya si Henry pakai. Ada yang makan keju tapi nggak ada efek apa-apa, guys ya. Terus ada apa ya, cameo-cameo game lain, guys ya. Kalau di dalam museumnya ada Mario Bros, ada Half-Life, guys ya, sama ada Pokemon juga ya, banyak banget, guys. Ya, kita sudah selesai episode 2 dan lanjut ke episode 3, yaitu infiltrating the airship ya, atau menyusup ke dalam airship, guys ya. Waduh, keras banget suara, guys. Oke, udah pas. Oke, kali ini kita kayaknya menyusup ke dalam airship, guys ya, atau pesawat terbang. Ini pesawatnya gede banget, guys. Aku nggak yakin sih ada pesawat segede ini di dunia nyata. Kalau ada, kalian bisa komen, guys ya. Ini terlalu besar sih menurut aku. Oke. Waduh. Tuh kenapa sih Henry tuh? Well, look, finally decided to wake up. Okay. You've been quite elusive. Waduh. But your skills make you worth the catch. Kok bisa ditangkap kita, guys? You'll be perfect for the job. We've been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they're guilty. Topat Clan. Just can't pin them down in crime. Clan Topi, guys. You'll be going into the airship to bring them down. I don't need to remind you that we've got you on several charges: attempting robbery, breaking yourself out of prison, okay, even stealing a Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. Bukannya nggak ketahuan ya? And we'll drop all charges against you. Mungkin ini pilihannya beda lagi, guys. Charlie will be bringing you close to the airship. The rest is up to you. Find a way to bring him down, and you'll be a free man. Hey, how you want me to bring you in? Okay. Ada 4 pilihan, guys. Yang pertama ada earpiece, kayak headset juga, guys ya, headphone gitu. Yang kedua ada cannonball. Waduh. Yang ketiga ada sticky hand, dan yang terakhir ada grapple gun. Oke, tunggu dulu, guys ya, sebelum kita mulai. Ini mungkin alur ceritanya tuh pas kita terobos masuk ya pakai skuter di episode kedua. Mungkin yang itu, guys, karena kalau misalnya kita pilihan yang mengendap-endap ya, sneaky-sneaky, rasanya nggak ketahuan, guys ya. Justru berhasil. Atau pilihan yang satu lagi yaitu sneaky-sneaky juga sih, tapi kan ada robot, guys ya, yang datang ngancurin museum ya, tapi berhasil, guys. Oke, mungkin ini pilihannya yang pas kita apa ya, barbar, guys ya, mungkin. Oke, pilihannya ada 4. Aku mau coba cannonball ya, karena ini rasanya gimana caranya, guys, cannonball, guys. Hey, I've been looking at the numbers here. What do you think? Ah, yes. Okay. Let me have a look. Ini di dalam. Waduh. Waduh. Berhasil. Let's go. I'll hold him off. Oke. Okay. Waduh, kita lawan apa, guys? Si janggut, si kumis merah, guys. Oke, pilihannya ada 3: chair, kursi, ada laser, dan thruster atau apa ya, roket gitu ya. Oke, yang pasti paling masuk akal kita lawan pakai laser, guys. Oke. Waduh. Hukum Newton 3, once force is actually two force are the same. Oke, ini pelajaran anak kelas 10 ini mah, atau anak kelas 9 ini, hukum Newton ya, ini fisika ini, guys ya. Ya, kalian nanti bakal pelajari ini di SMP atau SMA, guys. Oke, ini gagal, guys ya, laser sesat nih, guys. Lanjut ke dalam thruster ya. Apakah berhasil? Biasanya aneh-aneh ini nggak berhasil, guys. Kan baru dibilang biasanya aneh-aneh itu nggak bakal berhasil, guys. Justru yang lebih aneh lebih berhasil, guys. Bagaimana caranya kursi bisa berhasil, guys? Oke, okay, you know ya. Apa kamu tahu? I really expect you to go faster. Aku berharap kamu lebih cepat lagi ya pakai roket itu. Iya, lambat banget, guys. Oke, okay, kita pakai kursi. Entah bagaimana caranya ya. Waduh. Itu berhasil, guys ya. Berhasil banget. DPO
Waduh. Look out for a guy with a big plastic ball. Di apa guys? Diberitahu informasi dia guys. Oke, okay, kayaknya ada waktunya deh. Oke, okay, spike. See you when with a defensive move. Aku melihat kamu menggunakan move apa ya, gaya defensive ya, gaya bertahan. Pilihan yang bagus. Ya gagal juga sih. Sarkasmenya tingkat tinggi guys. Oke, okay, coba boot. Cepat. Gotta go fast. Waktunya pergi cepat ya. Oke, okay, by the way, there's a ramp to the door. Oke, okay. Gagal guys ya. Eject atau kita keluar. Okay, itu lebih masuk akal guys ya sebenarnya. Hurry up now, activate the doors. Aktifkan pintu. Tertutup pintunya. Okay, pakai waktu lagi nih. Terlambat guys. Okay, kita ulang lagi ya. Okay, dia lari guys ya. Hurry up now, activate the doors. BTW topinya 2 tuh guys musuh kita. Norak banget dia guys. Okay, metal fist. Gagal guys. Oke, okay, bilang lagi deh. Ini lumayan panjang juga nih guys. Hurry up now, activate the doors. Oke, okay. Ada dua pilihan lagi guys ya. Aku coba pilih warp. Waduh, ini gagal nih. Fix yang kayak gini gagal. Waduh, kena mental si Henry guys. Karena sudah pergi ke dimensi lain guys ya. Sampai apa dia guys? Kejang-kejang ya dong. Beku dia guys, tegang. Oke, okay, pilihan terakhir ya, yaitu Fit. Kok bisa sih? Kentutnya panjang banget guys. Oke, okay, ada 3 pilihan ya. Kayaknya dia tadi gagal ya untuk gesek kartu, buka pintu gitu guys. Ada metal band, rocket jump, sama robot pants. Robot pants. Waduh, ini mau coba banget nih guys. Pasti gagal sih. Oh enggak. Oh iya gagal. You forgot to wear the harness, didn't you? Kamu lupa pakai harness ya, untuk pengikat gitu ya, supaya kamu gak jatuh. Oke, okay, gagal guys ya robot pants ya, yang aneh-aneh gini. Justru yang keren-keren tuh gagal guys. Oke, okay. Aku nggak tahu metal band ini apakah berhasil atau enggak, tapi kita coba dulu rocket jump. Wih, berhasil guys. Waduh, si kumis merah lagi guys. Oke, aku nggak tahu tadi kok bisa berhasil guys ya. Justru itu menurut aku paling aneh ya, pakai roket guys. Oke, ada dua pilihan yaitu dirt, pisau ya, atau yoyo. Yoyo nggak tuh, lawan musuh pakai yoyo guys. Oke, okay, aku coba pisau yang paling masuk akal dulu guys. Waduh. Udah kayak game RPG aja nih guys. Kayak Basaran nih guys. Basara 2 ini. Atau apa ya, game-game kayak game-game lama gitu ya. Basara sih game apa? Game beda lagi tuh. Apa ya, mirip game apa ini guys? Tunggu dulu. Ini kayak kita main Pokemon. Bukan Pokemon sih, lebih ke apa ya, kayak game-game kayak gini. Kayak Final Fantasy ada juga sih yang kayak lama-lama kayak gini. Oke, daripada bahas game lain guys ya, kita coba lihat magic ya. Waduh, gagal guys. Oke, kayak seru banget tadi tuh guys ya. Kita coba pilihan lain guys ya. Oke ya, ada bridge. Siapa tadi? Splash. Waduh. Pakai apa enggak tuh? Machine gun. Cuma satu lagi tembakannya. Kita coba lagi guys ya. Seru soalnya nih guys. Mirip apa ya game-game kayak gini ya? Aku ingatnya Final Fantasy sih kayak gini. Yang paling lama ya guys ya. Waduh. Oh, senjatanya bagus sih musuhnya. Oke lah guys ya, ini pokoknya gagal ya. Ya, kita coba yoyo.
Mana dah? Best goods defense. Apa nih? Okay, kita coba best ya. Waduh tuh, gimana caranya? Kok jadi game-game kayak begini sih? Berubah genre gamenya guys, tiba-tiba. Oke, kita coba apa ya? PSL-nya apa lagi? Waduh, meninggal lagi si Henry guys. Gagal guys. Nggak tahu harus ngapain. Oke, kita coba lagi ya, masih ada 2 pilihan lagi ya. Waduh. Oke. Goods. Nyata goods guys, goods. Barang-barang gitu ya goods, bukan goods baik ya. Kalau pakai S itu tandanya barang guys. Dapat bound to the air. Oke, kayak kita langsung menyeberang dan glider, ini udah pasti gagal sih. Jet boots sama beef up apa lagi? Beef daging sapi guys ya. Oke, kita coba jet boots dulu ya. Gagal. Fine glider materials. Apa namanya guys? Sepatunya tuh dari besi guys, makanya enggak melayang guys ya, justru jatuh guys. Oke, kita coba glider ya. Gagal yang tadi itu, guys. Ini pasti gagal lagi sih. Berhasil. Oke, kita berhasil nangkap ya, guys ya. Waduh. You defeated my right hand man. You defeated me. I surrender the airship to you. Good work, Henry. Now just get it to us. We'll get you to that bag. Oke, sekarang udah ada pilihan guys ya. Pilihan kita bisa jadi si top head ya, top pet ya, top pet clan, atau kita ke militer. Tunggu dulu guys ya, kita coba jadi orang jahat dulu guys ya. Waduh, jangan ditiru guys ya. Kalau misalnya lakukan baik, ya lakukan baik aja. Ini cuma game guys. Coba dummies ya. Lah, mereka percaya aja gitu. Ada yang ngelempar. You think they're alright? Pretty big fall. I'm sure Henry had a plan. Percaya mereka, guys. Henry! Rapidly promote executive. Naik pangkat. Intinya naik pangkat, guys. Waduh, kita jadi pemimpin top pet clan, guys. Kita jadi orang jahat lagi. Padahal kita tadi mau jadi orang baik, guys, ya. Oke, udah berhasil ya. Tapi kita coba lagi guys ya di map, dan ini ada pilihan lain guys ya. Kita coba missiles atau missile. What? Waduh. Sama-sama pesawatnya jatuh guys. Oke, kita jadi orang baik kali ini guys ya. Kita coba parasut. Waduh. Butterfingers. Ya tapi kan berhasil ya, berhasil hidup ya. Ya cuma si topetnya aja yang meninggal guys. Waduh. Oke, kita coba tank. Aku nggak tahu gimana caranya tank bisa berhasil. Waduh, dimasukkan dan jatuh. Itu selamat tanknya. Waduh, selamat tanknya guys. Seberapa keras tuh material tanknya. Oke, okay, apakah kita dibebaskan? Iya guys. Oke, okay, kita bebas guys ya. Hukuman kita udah nggak ada lagi. Waduh. Naik tanknya guys. BTW tanknya mirip lambang Newgrounds guys ya. Jadi teringat FNF apa guys? Oke, okay, berhasil ya guys ya. Benar-benar kuat tanknya guys. Padahal jatuh dari langit guys, dari udara. Oke, kita ulang lagi ya, dan ada pilihan lagi ya di sini. Ada kita coba cannonball, yaitu cara barbar nih berarti guys ya.
Dan ada earpiece, sticky hand, dan grapple gun. Oke, aku coba sticky hand. Aku nggak tahu apakah ini bisa berhasil atau enggak ya. Waduh. Sakit itu. Oke, okay. Ball and chain dan zero point energy. Oke, okay, kita coba zero point energy. I don't really know where you were planning to put that. Aku tidak tahu apa ya, di mana kamu akan meletakkan itu. Gagal, guys. Ball and chain, kita coba yang ini. Oke. Okay. Waduh. Gagal tuh. Aku tidak mendengarkan apapun. Waduh, berhasil, guys. Rank, lightning quick, laser disc. Berhasil, guys, ya. Benar-benar. Winner. Gagal. Kurang ajar, guys. Ini berarti ini cuma apa doang, guys, ya, di prank. Karena kita udah coba pilihannya kedua-duanya dan gagal, guys. Waduh. Di prank kita, guys. Jangan coba yang ini, guys, ya. Oke, kita coba grapple gun aja. Waduh, bisa gak tuh sejauh tuh? Oke. Kita punya 4 pilihan. Seperti biasa ada yang aneh-aneh, guys, ya, yaitu menunggu bom, expanding foam maksudnya, sama joy buzzer. Untuk apa ya, kalau kalian pengen ngeprank pakai joy buzzer biasa, guys. Untuk salaman-salaman gitu. Terus sentrum nanti, guys. Oke, aku enggak tahu ini kok bisa berhasil. Kuat banget joy buzzernya dah. Sampai sama listrik-listrik apanya jatuh, guys. Terus sama kapalnya jatuh lagi, guys. Oke, jatuh ya pesawatnya. Oke, kita coba bom ya. Gagal sih. Waduh. Nggak ada tempat untuk sembunyi, guys, dari bomnya. Should use the remote bomb. Oke, gagal lagi, guys. Gagal terus dah. Ini gagal nih, gagal. Kita coba ini ya, expanding foam ini apa? Waduh. I think it says that shake it well, shake well. Aku pikir di situ tertulis jangan dikocok, guys, ya, digoyangkan. Oke. Okay. Let's try dan kita coba wait. Waduh. Kita menunggu nih, guys. Walah. Berhasil dong menunggu. Oke, okay. Sekarang ada pilihan lagi, guys, ya. Itu yang pertama ada ventilasi ya. Kita bisa lewat ventilasi, elevator, dan kita bisa gunakan komputer. Oke, okay, kita coba gunakan komputer dulu ya. Oke. Okay. Ini bukan aku yang gerakkan, guys, ya. Ini gerak sendiri. Hah? Dia nonton apa dah? Wah, main game. Main game dia, guys, Henry. Waduh, ini apa ini? Aku enggak tahu ya. Soalnya tadi bercahaya, guys. Oke, okay, kalau kalian tahu kalian bisa komen, guys, ya. Aku masih gak tahu apa yang harus dilakukan di sini, guys. Jadi kita pakai elevator ya, cara normal. Karena lewat ventilasi itu nggak normal. Itu bukan elevator, guys, ya, tapi itu kayak kapsul gitu ya, kapsul untuk melarikan diri, guys, ya. Oke, kita coba ventilasi. Waduh, sampai apa, guys, menonjol tuhnya? Ada permata. Sakit itu. Vault dan self. Oke, okay. Kayaknya kita harus ke vault ya, atau ke ruang penyimpanan, guys, ya. Kayaknya kita mau ambil permata besar itu ya, ruby kayak itu, guys, ya, ruby. Oke, okay, ini ada 4 pilihan, ada leap meloncat, guys, ya. Ada teleporter. Terakhir kali teleporter enggak bisa dipercaya, guys, ya. Tapi di episode 2 berhasil, guys. Impossible sama aku itu, guys. Dan stage choice, ini apa lagi nih dah? Sama magic pencil. Waduh, ada pencil ajaib. Oke, okay. Udah kayak Charlzone, guys, ya. Charlzone itu kalau kalian gak tahu yang ada di Global TV. Not shot crow. Waduh, masa depan saya ini dihancur, guys. Oke, okay lah, gagal, guys, ya. Malah dihancurkan itu si Henry, guys. Oke, okay, kita coba stretch choice. Aku gak tahu itu apa ya. Waduh, malah dilindas sama gear, guys. Hancur badannya sendiri.
Oke. Okay. Wah, ini lab pasti gagal sih. My apologies, everyone. Had to deploy some basic maneuvers. Berhasil. Flock of ducks flew by. Waduh, berhasil guys ya. Tapi yang gagal tuh pasti teleporter guys. Aku percaya banget. Think you could let me out of here? Oh, kuncinya itu tuh gunanya. Oke. Lumayan. Untung aku ambil guys ya. Oke, ada pilihan lagi ya. Ada wizard magic. Ada kekuatan magic ya, sihir. Black magic guys biasanya tuh. Ngehack gak tuh? Udah kayak watchdog aja nih. Paperizer. Pemotong kertas ya. Penghancur kertas ya lebih tepatnya. Kalau misalnya gak butuh lagi bisa dihancurkan guys. Sama retro glove. Waduh. Ini yang ada di apa itu guys ya. Iklan tahun 90-an ini biasa nih guys. Orang tertipu banget nih. Dulu. Oke. Kita coba dulu yang ini ya guys ya. Dulu ini keren bentuknya guys. Tapi gak ada guna guys. You look like an idiot. Kamu seperti orang idiot guys. Kayak orang idiot Sandy guys jadi. Memang guys ya ini penipuan dulu nih guys. Gak ada guna guys. Paperizer ya. Oke, kita gak tahu ya apa guna ya. Oh, bukan pemotong kertas guys di sini. Tapi dijadikan kertas. Berhasil. Tadi dia ada di situ guys. Siapa yang kita bebaskan tadi? Oke. Ada 3 pilihan lagi ya. BTW ini ada cameo apa lagi nih? Ada topi Viking. Ada, waduh ini foto terkenal sih yang ini guys ya, yang ada 2 orang ini. Oke, tambah basa lagi ya. Waduh, mulai nih guys. Ada 3 pilihan ya seperti biasa, Gravity Manipulator. Waduh, dan mirip apa ini? Gmod guys ya. Jerry mod sama Cloud Pack dan Shrink and Glow. Pengecil guys ya. Coba kita coba pakai ini dulu ya. Berhasil. Gagal. Hey, yeah. Stop right there. What's going on? Looks like he set off some sort of alarm in the vault. Okay, kayaknya he's gone rogue. Gagal, bukan gagal guys, lebih tepatnya kita ketahuan guys. Oh, sekarang mereka pakai plan B. Waduh, sampai keluar apa guys? Waduh, barbar banget tentara guys. Oh, waduh. Bahaya banget tuh guys. Oke, ada 4 pilihan, ada armor. Waduh, keren banget nih. Ada shell ya, atau tempurung. Proper tank. Oke, ada umbrella. Oke, kita coba umbrella dulu ya. Oh. Waduh. Dilindas sama kipas, guys. Masuk ke dalam kipasnya. Maybe a spoonful of sugar will make you feel better. Gagal. Oke, kita coba shell. Waduh. Meninggal lagi guys. What exactly was your plan? Apa sih rencana kamu sebenarnya? Waduh, gagal guys. Oke, ada 2 pilihan lagi ya. Ada propen tank. Kita coba tank. Tank udara guys. Oh bukan, gas. Gas itu guys. Hang will quote. Tell you what. Gagal guys ya. Armor yang paling keren guys. Waduh, Naruto run guys. Oke. Waduh. Udah kayak superhero aja ini guys. Waduh, lagu rock banget guys. Waduh, banyak bentar guys. Waduh, ada yang tusuk lagi tuh. Wilson, we gotta get out of here. We got chaos at our front doorstep. We're not built to deal with this, man. Go, evacuate everyone. I can take care of this. Waduh, sok berani dia, guys. Wilson. Waduh, ini apa lagi dah? Ini kayaknya pilihannya mirip sama yang kedua, guys ya. Di episode 2. Apa ini? Alcat Mark 2. Ada DEB. Ini apa ini? Sama prototype. Apa prototype? Kita coba ya prototype-nya.
Waduh. Keren banget guys pakai jetpack. Wes. Waduh dibunuh guys. There he is. He's got the ruby. Now forget about it. We've got to retreat or else the Topic Clan will be history. Kok dia turun? Wala cuma mau kencing doang. Oke. Where is Ken? Oke, berhasil kah? Let him go. What? We got what we came for. He's not worth the trouble. Kita dibebaskan, guys. Dibiarkan pergi karena kita berhasil apa ya hancurkan apa ya? Pure Blood Thief. Waduh, benar-benar darah murni pencuri kita, guys ya. Oke, yang penting berhasil, guys ya. Lumayan sih. Prototype ya. Aku kira bakal yang aneh-aneh, guys. Oke. Wow, tersisa 3 ending lagi. 1 ending lagi. Oke, kita udah berhasil yang ini dan kita coba lagi. Ada satu lagi, guys ya. Airpiece atau pakai ini ya. Check, this is Charles. Oh, pakai bantuan guys. Aku kira ngapain tuh pakai headset. So, good luck. Oke. Kita ada 4 pilihan lagi ya. Yang pertama ada C4 ya atau bom peledak. Kalau kalian enggak tahu C4 itu peledak guys ya. Ini biasanya di game CS:GO banyak ini guys. Game-game apa ya? FPS atau TPS, FPS sih lebih banyak ya. First person shooter. Ada knock. Diketuk enggak tuh? Minta izin dulu. Punten gitu ya. Ada acid atau racun ya. Atau poison nggak bisa. Ada vakum pakai vakum guys, kita coba guys. Berhasil. Hey, good job there. So aku kira nggak berhasil guys. Incriminating, something that we can use to prove that they're criminals, you know. I mean, the whole point of this operation. Alright, gentlemen. Kita harus apa ya membuktikan kalau mereka itu kriminal, guys. Any ideas? Mataku gak tahu, guys. Oke, ada 3 pilihan lagi. Yang itu pertama disguise, disguise atau menyamar, guys ya. Ada glue atau lem dan transdimensionalizer. Oke, aku nggak tahu cara bacanya. Transdimensionalizer. Kayaknya ini ke dimensi lain, guys ya. Oke, kita coba aja dulu ya. Oke, transdimensionalizer. Waduh, iya guys, ini kita harus ke dimensi lain, guys. Gagal. You went to the first dimension. It's okay, just flip the switch up to go back to alright. Oke, okay, gagal guys ya. Oke, okay, kita coba disguise atau menyamar. Right. So if we go up to 3 caliber. Hey, you there. What do you think you're doing? Okay, Smith, right? Smith, waduh. What are you doing here, mate? Your wife's just gone into labor. Take that escape pod behind you. It'll take you right to the hospital. Go ahead. Don't worry. I'll tell the chief. Okay. Oh, selamat. Selamat hari ayah. Kita jadi si Smith, guys. Bukan si Henry lagi. Jadi Will Smith. Oke, okay, gagal guys ya. Aku nggak tahu lagi ya, apakah pilihan menggunakan lem itu berhasil atau enggak ya. Waduh, jadi Spider-Man guys. Tapi berhasil ya. Berhasil guys. What do you think, man? Well, I'm still kind of new here, so I'm not really sure what to say. Oke, berhasil dan kita kabur. Waduh. Doors jammed again. Pintunya tersangkut lagi. You see that record sign? Where it says records? That'd probably be a good place to look, right? Let me just help you get across that gap. Tolong untuk lewat situ. Kayak ada pilihan Charles ya guys ya. Yang ini kan Charles nih yang pengendara pesawat tadi guys ya. Pilot tadi ya. Waduh, ada si Tails guys. Dari Sonic gak tuh? Ada Gravity Bubble dan Plat. Oke, kita coba Charles dulu ya. Katanya dia mau nolong. Alright, here I come. Bukan. Wah, aku kira dia bakal nolongin gimana, malah dia datang ke situ. Itu mah bunuh diri namanya tuh.
Waduh, aku kira si Charles ini pintar guys, ternyata sama kayak si Henry guys ya. Waduh, oke gagal guys dia ya. Tolongan si Charles gagal dan kita coba robo helper. Tolong sama robot guys. Berhasil. Memang si Delphi orang baik guys ya. Aku kira bakal gagal guys ya. Oke, ada 4 pilihan, ada Gatling Gun. Oke, mirip-mirip apa machine gun gitu guys ya. Remote access, mind control, pengendali pikiran, sama bone mill. Memanaskan tulang gitu ya, melemburkan tulang ya. Oke, kita coba mengendalikan pikiran gimana caranya dah. Wow. This guy really is a moron. Can't believe he doesn't know how to open a door. Malah rusak pintu apa guys, kartu untuk akses pintunya guys. Oke guys ya, kita coba lagi pakai Gatling Gun guys. Alright, get to bring out the big gun. Hey, should we get the gun? Sama si Henry-nya meninggal guys. Waduh, si Charles nih kukira dia hebat guys, ternyata masih abal-abal dia guys ya. Oke, kita coba pakai melunakkan tulang ya, atau pelumuran tulang. Waduh, jadi cair guys. Berhasil. Oh man, I remember this. Kira nggak berhasil. Think nobody knows about this. Waduh, topi aneh kali guys bentuknya. Oke, ada pilihannya pakai spook. Oh, hello Mr. Spider. Alright, you got some evidence. Oh wait, there's no way you're getting through there. Oke, gagal. Gagal lagi. Berhasil, guys. Aku kira gagal. Like karena aku nggak sempat lihat lagi naik, guys. Kayaknya kita harus ke ventilasi dan waduh, ada listrik. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Oke, dia sedang nge-hack ya. Make an animal noise. Reroute the power. I don't need your help. Waduh, jahat banget nih. Oke, kita pastinya shut off the power, guys. Okay. Ya, matikan powernya. Ya, aku udah duga banget nih guys. Aku kira power cuma power itu doang, tapi power pesawatnya dimatikan. Si Charles ini gimana sih guys? Bilang lagi deh guys. Oke ya, shut off power gagal. Kita coba buat suara binatang guys ya. Okay, I don't understand what that means. Bisa lagi ya? Okay, I don't understand what that means. Bisa diulang lagi, kita ulang lagi. Okay, I don't understand what that means. Okay guys ya, ini cuma sekedar candaan aja ini berarti guys ya. Kita coba reroute atau mengulang lagi guys ya. Okay, I'll reroute the power to a random room, that's fine. Okay, berhasil guys ya. Malah orang lain yang kena guys. Kasian banget. Let's open the bay doors and I'll get you on the chopper. Oke, dia ada di luar guys ya. Hey, what are you doing? Yeah, we got a situation down the cargo bay. Oke, ada 4 pilihan ya. Ada pertama ada flashbang, sleeping gas, atau gas penidur guys ya. Banana bomb, bom pisang, sama force gun. Oke, ini kayaknya udah sampai mau akhir guys ya. Tapi kita coba dulu pakai banana bomb. Waduh. Dan dan dan, oh banana, dan dan dan, gagal guys, si Henry juga kena dan pesawatnya jatuh guys. Oke, gagal ya, kita coba force gun. Hey, there's a button on your earpiece, you should press it. Oke. Oke, berhasil. Berhasil. This could be a problem. Ini bisa menjadi masalah. Iya dong. Kita sudah punya bukti kalau mereka bersalah, guys ya. Oke, berhasil ditangkap si top Pet Clan. Dan ini sih guys, si kumis merah itu guys, tangan kanannya guys ya. Top secret. Oke. Berhasil ya. Endingnya sudah semua sih, tapi masih ada kesalahan ya. Kita ya coba dulu ya guys ya, beberapa aja, nggak usah semua guys.
Oke, kita coba yang mana guys ya? Yang ini, yang ini. Yang mana ya? Paling unik tadi guys. Ah, yang ini guys. Aku mau coba yang ini. Ada dua pilihannya lagi yang belum guys. Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Oke, kita coba Ninja Star. Jadi ninja. Dan salah salah lempar Rendri. Kamu lemparnya ke dokumennya bukan ke orangnya. You miss, how could you miss? Iya, udah sedekat ini masih bisa gak, bisa masih bisa miss guys. Masih bisa meleset. Hebat banget si Henry guys. Gagal guys, si Henry man, memang I hebat. This. Good thing nobody knows about this or we'd be in a lot of trouble. Oke, kita coba Falcon, Falcon. Kick. Oke, okay, okay, ini Falcon Kick ini inspirasi dari yang kedua guys ya, episode kedua Falcon Punch. Falcon Punch kemarin itu gagal juga dan Falcon Kick sekarang gagal juga. Oke, okay, sudah kita berhasil kan ya. Dan kita coba lagi yang mana guys ya. Oke, okay, yang ini guys. Ada 3 pilihan lagi, ada pakai C4. Kita pakai C4. Pakai bom. Sakit banget itu. Take cover. Oke. Okay. Gagal guys ya pakai C4. Oke, okay, kita coba ketuk. They probably if you had girls got cookies. Gagal guys. Oke, okay, kita pakai racun acid. Aku sudah duga sih ini itu bakal terjadi, tapi enggak segitu juga sih rasanya. Oke, okay, ya kita coba lagi yang lain ya. Yang mana ya? Yang ini guys. Masih ada 2 pilihan lagi, pakai Black Magic ya. Waduh, membukukan diri sendiri. Roll a one. Oke, kita coba hack. Nge-hack kita, guys. Malah kesentrum. Lemau. Lemau. Oke, guys, kita coba lagi yang lain ya, yang terakhir, guys ya. Oke, yang ini paling unik karena ada 3 pilihan ya, guys. Ada prototipe kita coba yang tadi. Kita coba yang pakai Elkan M Mark 2. Waduh. Oke, kita dibawa ke angkasa. We'll take our problem and push them somewhere else. Oke, gagal guys ya, kita malah ke angkasa. Oke, kita coba DIB. Dark Energy Bomb. Walah. Ini waduh. Kok semalas sedih. Goodbye. Kok aku malah ketawa sih? Harusnya sedih guys. Masalah lagunya sedih juga guys. Oke, okay, kita coba lagi. Ini ternyata Dark Energy Bomb guys, atau kayak bom atom gitu lah guys ya. Oke, okay, kita coba lagi yang ini ya, yang tercoret apa guys ya namanya. Loading Gaben. Oke, okay. Waduh, apa tuh? Kok terbuka? Oke, okay. Hah? Kapan? Error. Stack overflow system. Walat. Gagal guys. Malah error guys. Nggak jalan-jalan. Oke, okay. Kayaknya kita udah berhasil guys ya. Sampai situ aja dulu guys ya. Dan kita coba lihat lagi apa selanjutnya yang kita lakukan. Fling the Complex atau episode keempat. Oke, okay, guys ya, kita udah berhasil menamatkan episode ketiga, dimana ya lebih kocak daripada episode kedua guys ya. Itu Sling the Diamond. Yang ini benar-benar pilihannya ada 4 guys ya. Dan ya 4 guys ya, ada yang gagal 1 dan 3 yang berhasil. Yang pertama kita berhasil jadi si topet clan. Dan kedua kita berhasil mencuri guys ya. Dan yang ketiga kita berhasil menolong guys. Oke, okay. Seperti biasa, inner slot memang terbaik guys ya. Benar-benar kocak dah Henry Stickman nih. So that's it guys ya video hari ini. Don't forget apa, jika kalian suka dengan video hari ini, don't forget to give a like. Dan jika kalian punya mau requestan atau game-game requestan yang ringan guys ya, kalian bisa komen seperti biasanya ya. Dan juga jika kalian suka konten-konten FNF ku atau konten-konten game ringan seperti ini, kalian bisa subscribe
Dan seperti biasa, jika kalian berkenan, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian atau ke adik kalian suka game-game ringan seperti ini, guys, ya. So, see you guys in the next video. Tetap jaga kesehatan dan taati orang tua, guys. Oke, sepertinya kita bakal fleeing the complex, guys, ya. Atau kabur kayaknya. Fleeing tuh kabur artinya, guys.